anemia. Assalamualaikum guys, welcome back. Wuih, lama gila dah aku tak buat vlog mainan. Dan hari ni aku terpanggil untuk buat, sebab ini ialah installment yang terakhir pada aku untuk Power Rangers Lightning Collection line. Tapi sebenarnya baru halfway, banyak lagi jalan sebenarnya. Aku dah semakin terseksa nampaknya untuk kumpulkan segala Mighty Morphin Power Rangers yang original. Banyak sangat dia punya collection dia. Buat masa ni yang original dah pun hampir complete, tinggal warna hitam yang tak ada Dragon Shield. That's it. Jadi jom kita unbox dan kita tengok. Kalau kat sini Justin Han dia tulis alat tulis. Aku satu yang aku suka Justin pasal barang dia cepat sampai tau. Aku buat sini dah 2 kali aku beli dengan dia online. Bila sampai barang dia akan bagi tahu barang dah sampai. Okey. Besoknya memang aku dah terpacak dekat dia punya kedai lah kan untuk pergi ambil aku punya barang semua. Tapi untuk yang first pasal PKP, jadinya waktu tu Yellow Ranger sampai tak boleh nak pergi ambil dekat kedai. Jadi dia post dekat aku dekat Kedah. Untuk kali ni pun aku ada dekat Kedah juga. And benda ni sampai, jadinya aku cakap dengan dia, tak apa, aku tak sabar hantar post dekat Kedah. And so ini dia kita punya final installment Mighty Morphin Zordon and Alpha 5. Ada yang kata, aku tak apa-apa nak check, Alpha ni dia ada beberapa version, 2 version ataupun beberapa version. Dan Alpha 5 ni ialah versi yang baru untuk Alpha ni. So kita buka dulu. Jadi jom kita buka. Kat luar ni aku suka dia punya art box dia, memang cantik. Menggambarkan kelima-lima original Power Rangers. Kesian Tommy sekali lagi dipinggirkan oleh original Rangers. Cih, cantik kan. Okay, so ini dia. Dia simple je. Macam Alpha ni dia tak bagi extra pair of hands ke apa ke, dia memang just macam tu je. Oh, ada tekan button. Jadi sorry aku buka ni lah. Oh, jadi yang ini berlampu. Zordon ni berlampu. So aku akan buat test sekejap lagi. Aku nak tengok dia punya lampu dia macam mana. Cumanya pada aku dari segi scaling untuk Zordon ni, aku rasa tak sesuai sebenarnya. Sebab dia terlalu kecil. Kalau kata kita nak letak sebagai diorama, tak berapa sesuai. Sebab macam kita tengok yang ni kan dia macam besar, dia dalam silinder yang besar kan. So yang ni dia kecil je. Let's go to ini ada. Kalau kita main tu memang ganas lah. Yeah. And that's itu lah sebenarnya yang aku suka dengan Lightning Collection ni. Ataupun ini yang aku suka dengan Hasbro ni. Sebab dia very durable. Dia tahan lasak. Kan? Kalau macam kata contohlah, kalau kata SHF Figure Arts contohnya, aku rasa aku tak berani nak buat orang kata tarik macam tu kan. Tapi disebabkan ini ialah Lightning Collection, aku ada kepercayaan bahawa kalau aku tarik macam mana pun dia still akan okay. So ini dia kita punya Alpha 5. Aku tak tahulah nak cakap berapa belas tahun aku menunggu untuk dapat action figure articulated Alpha dan juga Power Rangers dan semua. Dan memang aku dah set dalam kepala, whatever happen, aku akan make sure aku kumpulkan ke semua original Rangers yang ada untuk koleksi. Bila aku buka ni, aku tengok dia punya gaya tangan ni. Okay, memang standard lah kalau macam kata kita tengok dia dekat dalam Power Rangers, siri Power Rangers kan. Memang macam ni lah dia punya style, you know? Dia tak banyak sangat dia punya movement dia semua kan untuk dalam siri tu. Jadinya that's why aku rasa dia tak banyak sangat apa hand replacement yang dia bagi. So macam ni saja. Okay, dari segi artikulasi untuk korang reanimate balik Alpha 5 punya pergerakan tu takkan ada masalah. Sebab yalah, satu macam aku cakap tadi, pergerakan dia tak banyak sangat kan. Kalau aku tengok kat sini sebenarnya dia dah bagi kita extra articulation compared to Alpha dekat dalam dia punya TV program lah. Kita tengok ni kat sini. Even dia punya kaki pun dia boleh bend sampai macam ni sekali. So it's good. Dia punya pinggang swivel dia okay. Dia boleh pusing 360 no problem. Dan dia boleh bend macam ni. And as far paling dia boleh bend ialah untuk posisi duduk makan dekat tepi Dataran Merdeka, sesuai lah. Dia macam tu kan. Untuk kepala boleh cabut ke ni? Aku risau kalau cabut. Aku dah nampak putih dia ni, aku risau dia ni. Aku rasa untuk kepala 360 tak ada masalah lah. Dah macam Menara Alustar dah aku tengok.
dia boleh macam ni je. Dia tak boleh macam menunduk sangat. Dia biasa je. Ke sini pun sama juga. Biasa je. Untuk tangan dia boleh pusing 360 dekat sini, dekat wrist ni tak ada masalah. Dekat elbow dia bukan datang dengan double joint, dia satu joint je. Pada aku memang agak puas untuk kita posing Alpha 5 ni, walaupun dengan beberapa sisi articulation dia yang agak terhad. Everything is okay for me. Set Alpha 5 dan juga Zordon ni. Okay, kejap, lupa. Kita ada dia punya apa, teddy bear ni kan. So teddy bear dia, so macam ni nak kena, dia nak kena pegang ke apa ni? Siri apa yang keluar teddy bear ni sebenarnya? Okay, anyway, kalau macam kita membesar dengan TV program Power Rangers ni, kita akan rasa macam Alpha ni, dia punya peranan dia nampak macam terlalu sikit. Dia macam kata, okay, just a sidekick yang sentiasa berada dekat makmal Zordon kan, ataupun dekat kubu Zordon. Tapi bila korang baca dia punya komik sebagai contoh, Alpha 5 ni sebenarnya antara makhluk ataupun antara robot yang mempunyai intellectual paling tinggi dekat alam semesta. Lebih kurang macam tu lah kan. Kalau kata kita tengok dari segi macam komik dengan program TV tu, dia punya perbezaan tu sangat ketara lah sebenarnya. Overall, pada aku, aku bagi version Alpha 5 with Zordon ni, aku bagi 3.5 daripada 5. Sebab apa? Inilah sebenarnya, aku rasa macam, tak tahulah, kalau kata dia jual single pack yang besar sikit ke apa ke, ataupun mungkin bolehlah tambah sikit. Sebab ini harga untuk dua pack ni dia sangat murah tau. Jadi kalau macam kata contohlah dia tambahkan sikit untuk tambahkan lagi dia punya apa kebesaran Zordon ni, ikut scale yang macam tinggi sikit macam ni ke apa ke, aku rasa tak ada masalah untuk collectors beli semua kan. Dari segi muka ni tak ada masalah untuk kita ambil. Lepas tu kita mungkin customize balik dia punya chamber ni untuk dapat size yang kita nak lah. Maksudnya you have to sacrifice chamber, half chamber ni, lepas tu letak dekat chamber yang lain ke apa kan. Banyak customizer yang boleh buat semua-semua tu kan. Kalau kata korang nak aku bagi rating untuk Alpha 5 ni sahaja, aku akan bagi 4.5. Aku suka, cantik lah sebenarnya. Jadinya ini aku punya review untuk Alpha 5 dan Zordon. Kalau korang suka konten yang ada dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Bye bye.